Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan rangkai, kita staples biar dia menyatu. Dan ini udah aku satuin ya, ini udah aku satuin. Tinggal aku siapin tampa. Ini aku pakai yang ukuran sedang. Kemudian kita susun atau rapikan di tampa seperti ini. Ya, ya seperti ini ya. Nah, jika ini masih ada kosong, kita bisa tambahkan lagi. Kita sambung lagi dengan menggunakan staples seperti ini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya. Ini udah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita ambil daun pisang, kita susun lagi di bagian tengahnya. Nah, kalau ini belum kurang pas, kita bisa potong menyesuaikan ini ya. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian untuk merekatkan ini, kita tusuk pakai tusuk gigi atau apapun itu ya, yang penting dia bisa nyambung ya teman-teman. Ya. Kira-kira seperti ini ya hasilnya teman-teman. Tinggal kita tata, mau kue ataupun nasi kuning atau tumpeng. Ini bisa jadi tatakan kue yang cantik atau tatakan tumpeng yang cantik ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.